Pinjan Bokok FC BBFC muncul juara Piala Ahli Paling Memarang selepas menumpaskan Surau Haji Daud Suhada FC dengan jaringan 2-0 semalam. Kejuaraan itu hadir hasil jaringan Muhammad Fizri Ghani dan Azul Aimi Sulaiman pada setiap babak. Menurut Ahli Paling Memarang Datuk Seri Abdul Hadi Awang, kejohanan berkenaan mampu mengasah bakat anak muda dan menyuburkan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah kita anak negeri akan menggalakkan lagi. Sudah seperti ini. Dan khusus kita perlu melibatkan anak-anak muda kita dengan aktiviti masyarakat termasuk sokan dan lapangan masing-masing. Dalam kejohanan yang berlangsung di Padang Bola Majlis Daerah Marang, perlawanan bermula seimbang dengan aksi berbalas serangan daripada kedua-dua pasukan. Kedudukan 1-0 memihak BBFC kekal hingga tamat separuh masa pertama meskipun Suhada FC melancarkan beberapa serangan berbahaya. Hasilnya, pada minit ke-59, Azul Aimi memanfaatkan sepenuhnya kelekaan pertahanan Suhada FC untuk jaringan kedua BBFC. Kedudukan 2-0 itu hingga wisel penamat. BBFC selaku juara membawa pulang wang tunai RM4,000, piala dan jersey, manakala pasukan Suhada FC yang menjadi naik juara pula membawa pulang wang tunai RM2,000 beserta jersey. BBFC dan Suhada FC layak secara automatik mewakili Paling Memarang ke Kejohanan Piala Menteri Besar MB Terengganu yang dijangkakan berlangsung pada Februari tahun hadapan.